Halo guys, kondisi jalan Tenggulang seperti ini. Ambulan yang lewat. Woi, pelan cok. Jangan cok. Malah diket. Nah, jadi seperti ini guys, kondisi jalan kalau setiap musim penghujan tiba. Ya, ini syukur alhamdulillah sudah dikasih batu koral. Bagaimana reaksi motor besar itu melewati? Ya, sangat kenceng sekali. Ini masih mending karena di bawahnya ada batu koral. Mudah-mudahan kedepannya diperbaiki oleh pemerintah. Hah? Iya. Kalian mau kemana? Keluar. Keluar? Capek pakai motor ini. Sampai keluar, gini semua. Iya, ada yang lebih licin lagi. Dari mana sampean? Oh ya, semuanya kayak gini. Sayang sekali sampean pakai motor itu loh. Nanti spakbor pacak dilepas itu. Licin. Gak apa-apa lah, licinnya mana yang akan. Iya. Ya ya. Yamaha coy. Ya ada menang di lintasan. Kita motor cat jadul aja lah ini ya. Motor apa coba? Kalau yang tahu silakan komen. Ini dia mesinnya guys. Haha, Jepang coy. Kita siap meluncur kalau ini. Pelan-pelan. Iya, nak jatuh. Jangan aja nyampak kok ya. Apalagi sampai depan sana loh. Ayo terus. Kok malah nengok ya, Wak? Teruslah. Aman itu. Nah, di sana kau nanti baru capek ya. Sabar-sabar aja lah bang ya. Pulang sampai rumah pijat lah kau. Oke, muatan sawit bisa nggak lewat ya? Baru coy mobilnya. Terus, terus mepet terus, tak apa-apa, aman. Oke. Hampir sedikit lagi. Mau disenggol sama truk. Nah, ini kejang. Oke. Oke guys, terima kasih hiburan kali ini seperti ini. Jalan di Desa Bandar Tenggulang, Kecamatan Babat Supat, Kabupaten Musi Banyuasin. Mudah-mudahan pemerintah segera memperbaiki jalan ini ya. Panjang jalan kurang lebih 6 km dari jalan lintas Palembang Jambi. Saya rasa lebih dari 6 km. Saya Iri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.